Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kami berada di Jombor, tepatnya Ring Road ke arah barat, untuk meliput gelaran Ilvestino 2024 yang tadi sudah start di Hotel Ramada Sleman. Untuk total Grand Fondo Ilvestino 2024 ini mengambil jarak total 130 km dengan beberapa segmen. Segmen yang pertama adalah segmen sprint. Kemudian segmen yang kedua adalah segmen KOM, King of Mountain. Kemudian yang ketiga adalah General Classification. Ini B-Benz. Kita sudah start. Jadi untuk start dari Ramada kemudian mengambil jarak 9,5 km. Kemudian berikutnya start di Jombor untuk mengambil jarak lebih kurang 60 km menuju arah lepas Randaan. Kita akan melihat di depan siapa yang sudah lepas. Kita ada di Ring Road jalur cepat. Kita akan melihat ke depan. Ini sudah dimulai, jadi speednya sudah dikeber. Terus melaju ke arah selatan menuju Ring Road Gamping. Untuk Grand Fondo ini, menurut informasi yang kami dapat, pesertanya sekitar 300 peserta, sedangkan untuk Medio Fondo lebih kurang 200 peserta. Untuk Medio Fondo menempuh jarak lebih kurang 80 km. Sedangkan untuk Grand Fondo ini, untuk total race-nya sekitar 95 km. Jadi tadi flying start 9,5 km, kemudian race, dan nanti kita akan finish lebih kurang di titik 95 km. Ini Andi Atma, yang sering ikut Rabu Brutal, dan sudah digeber semua speednya. Kita ada di 60 km per jam. Ilvestino pada pagi hari ini start tepat pada jam 5.20 dari Hotel Ramada. Oh.
masih terus menuju ke arah Gamping. Ini untuk peleton depan, tapi sepertinya sudah ada beberapa chasing group di belakang tadi. Ada Victor yang ikut, beberapa teman-teman di sini dari seluruh Indonesia, terutama yang mengikuti ajang Il Festino. Untuk sedikit informasi, pada pagi hari ini, sedangkan untuk Il Festino pada tahun 2022, untuk juara pertama dimenangkan oleh Muhammad Abdurrahman. Kemudian posisi kedua dan ketiga adalah Aiman dan Bernard van Aert yang mengambil King of Mountain juga segmen sprint. Wah, luar biasa ini. Teman-teman dari Bandung, juga ada Abdul Soleh. Seru, pada datang ke sini juga ada Cacing. Ada King of Mountain kita pagi hari ini, dihadiri Abdul Soleh, juga Taraman, juga beberapa itu Ferry yang lama tidak terlihat. Ini kita ada di posisi paling depan untuk capek, Paris capek, saya capek. Ayo Chan, semangat Chan. Ini Chan Badak. Oh, gas terus Chan. Ini adalah Ican dari Jakarta. Ini saat ini mengambil sprint untuk total waktu, juga total kilometer 60. Ican Badak. Di depan kita mulai memasuki ring road Gamping. Kami terus ada di speed 50 km per jam. Kita juga melihat penampilan Abdul Soleh. Kemungkinan pertarungan pada pagi hari ini di Il Festino 2024 cukup mencekam, terutama untuk segmen sprint. Otomatis dari start kalau kendor speednya sudah tertinggal di ring road Jombor, karena pada ring road Jombor tadi sudah di break sekitar 60 km per jam, kemudian jalanan minus 1%. Saat ini kita akan memasuki wilayah Ambar Ketawang yang biasa digunakan untuk Rabu Brutal. Sebagai informasi juga untuk Women pada tahun 2022 Il Festino dimenangkan oleh salah satunya Ayustina. Kita sudah, ini adalah Jeffrey Irawan.
Ya, sampingnya Jeffrey adalah Juwanto. Juwanto Jeffrey Abdul Soleh. Jadi ini campur kelasnya. Mantap. Abdul Soleh terlihat menggunakan S-Works. Ini ada Mas Yu. Nah, terus digeber pada speed 50 km per jam. Full race untuk total sekitar 95 km. Ini juga terlihat alung untuk 2022 kemarin diborong tim Mula yang menurunkan Aiman, Muhammad Abdurrahman, dan Bernard, yang saat itu Abdurrahman masih bergabung di Mula, juga Aiman. Saat ini Aiman juga sudah di Terengganu, dan untuk Abdurrahman sudah bergabung di NC Pro. Ini peserta dari luar menggunakan trek. Sudah langsung terus digeber untuk speed stabil di 45-50 km per jam menuju ke arah Sedayu. Halo Fer, ini adalah Ferry yang lama sekali tidak terlihat. Ini alung menggunakan Cervelo yang memenangi Rabu Brutal kemarin. Nah, penampilan alung. Sebelah kanan adalah Bebens, juga di sampingnya adalah Victor, sampingnya lagi adalah Andi Atma. Ada tiga wakil Jogja ini terlihat yang sering mengikuti Rabu Brutal, terutama untuk Victor. Ini kami terus melaju dengan speed 45 sampai 50 km per jam di leading group. Ini adalah Pangga Sarwani. Pangga Sarwani yang bergabung di Mula, baru tampak lagi hari ini menggunakan Giant TCR. Jeffrey Irawan, toko ultra kita. Halo Waris. Siap. 60. Ican Badak, sampingnya adalah Juwanto. Ini adalah Ferry yang sudah lama tidak bergabung di Rabu Brutal. Katara. Untuk Women Investino ada Cacing. Belum ada yang melepaskan diri maupun breakaway untuk speed 45 saat ini, mengingat jarak yang ditempuh juga masih sangat jauh. Pagi.
Vino, Vincent yang ikut di Il Festino masih ada di posisi peloton di leading group. Dari total 300 peserta, kita melihat pada leading group ini peloton sekitar berjumlah 200, yang 100 mungkin sudah tertinggal. Pagi hari ini kami bersama Teuku Salahuddin yang dikenal dengan Udin. Udin ini pemain gravel. Wah, mantap. Menggunakan trek. Terus stabil pada speed 50 km per jam. Lihat siapa yang ada di depan. Banyak ada yang kabur, berusaha untuk kabur lepas. Dua rider kabur. Kabur di depan ada dua rider. Ini kami saat ini memasuki perempatan menuju arah Sedayu. Lihat gap di belakang, kita akan mendekati yang pembalap di depan yang sudah lepas. Sepertinya terlihat Adi Tombro dari Semarang, sepertinya berusaha lepas berdua. Kita akan mengambil arah ke selatan, kita sampai di Sedayu. Jadi untuk yang Medio Fondo mengambil jalan lurus, untuk Grand Fondo kita berbelok ke arah kiri. Inilah rute start untuk Rabu Brutal. Dan digunakan juga untuk lajur lintasan Il Festino 2024. Sepertinya Adi Tombro lepas sendiri, tidak diikuti. Ini sepertinya menunggu peloton belakang. Sudah mulai tersusul. Di breakaway langsung untuk yang ke arah selatan.
satu pembalap berusaha kabur lepas. Inilah gelaran Il Festino 2024 yang digelar pada hari ini, hari Minggu tanggal 5 Mei. Sudah tidak asing di layar kaca kami ini, Victor Halim Panggah Sarwani. Abdul Soleh kali ini menggunakan spesialis S-Works, biasanya menggunakan Giant. Halo, mantap. Oke gas. Juanto, Cacing, yuk. Sudah persis sekali kita memasuki lintasan Rabu Brutal. Ini adalah Vincent. Terlihat di samping kiri kita adalah Johan Yuwono. Ini adalah res direktornya Tour de Ambarukmo, juga ketuanya Paingan. Nah, penampilan Johan Yuwono, juga sampingnya Vincent. Geber. Gila ini Din, speednya Din. Di atas 60 terus ini. Christian, ini adalah Cacing. Tokoh Goeser Magelang. Speednya sudah tidak ada ampun lagi, ini sepertinya mulai tertinggal karena berjarak. Cacing sepertinya juga sudah mulai tertinggal. Jadi seperti yang sering kami sampaikan, kalau peletonan gini kita jaraknya terlalu lebar dengan pembalap di depan, maka otomatis kita melawan angin yang cukup berat. Ini adalah Alung. Seperti terus digeber. Johan Yuwono sepertinya sudah mulai lepas.
sudah sangat jauh, beberapa juga lepas. Kita akan melihat yang ada di depan pada lintasan ini. Memang lintasan ini seperti kita melihat di Rabu Brutal adalah banyak sekali yang lepas di sini karena tipe dari lintasan ini rolling, naik turun. Anung berusaha untuk terus merangsek ke depan. Mengingat jarak dengan depan sangat jauh. Alung sepertinya habis, sudah tidak mampu lagi. Juga Victor. Victor sudah mulai berjarak, terus digeber pada speed tinggi. Ini sudah beberapa chasing group terbentuk. Masih terus semangat untuk mengejar leading group. Kita terus ada di speed 50 km per jam untuk jarak segmen stream, segmen sprint lebih kurang 60 km. Sudah mulai lebar jaraknya. Ican sudah mulai tertinggal. Kita melihat siapa yang ada di depan. Adalah Ferry. Terus digeber pada speed yang sangat tinggi. Beberapa sudah rontok. Masuk di tikungan Sedayu tadi 200 untuk sampai di mendekati bendungan Kamijoro sudah kocar kacir. Sampai di bendungan Kamijoro. Ada yang jatuh. Licin.
Andi Atma, wakil dari Jogja. Lebih kurang tinggal 40 peserta di lintasan ini. Ini pun sudah di chasing group kedua. Kita akan lihat di chasing group pertama, di leading group. Mas sudah mulai tertinggal. Ada lebih kurang 5-6 pembalap yang kabur. Apakah mereka bisa mempertahankan posisi di 1, 2, 3, 4 atau akan tersusul di peleton belakang? Chasing group kedua yang diisi, dimotori tadi oleh Juwanto Sembalap. Akan lihat keempat pembalap yang di depan. Juwanto mulai merapat di break untuk bisa merapatkan dengan peleton depan. Kandian Mas sedikit tercecer. Kita sudah melihat tadi untuk wakil Jogja, ada Andi Atma, ada Victor, ada Yohan Yuwono. Sepertinya sudah tercecer di belakang. Sementara speed terus digeber di posisi 55-50 km per jam. Matahari sudah mulai bersinar. Kita melihat chasing group kedua. Sudah mulai jauh jaraknya, lebar dengan leading group. Thank you.
lebih sepertinya bahwa pembalap yang ada di posisi chasing group kedua ini yang ada di leading group lebih kurang 20 peserta. Kita akan lihat siapa saja orangnya. Kami sudah ada di kilometer 25. Kami ada di leading group. Untuk pesertanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sekitar 20 ada di leading group. Mas Juwanto masih senyum-senyum, wakil dari Semarang NC Pro. Paling tengok-tengok, lirak-lirik untuk melihat siapa yang akan melakukan tarikan. Menempel kembali dengan Ferry. Saat ini kami di jalan menuju arah Serandaan. Bangga Sarwani masih di depan, sementara tadi kita melihat Alung tertinggal. Ada yang berusaha melakukan breakaway, dikejar. Ditambah speednya, ada di minus 1% gradien untuk berusaha melepas mengacak-acak peleton. Ada di speed 55 km per jam. Terus beberapa kali dari
peleton ini ada salah satu atau dua tiga terus melakukan breakaway keras agar bisa kocar kacir. Yang masih bisa bertahan kita melihatnya ada Abdul Soleh, ada Pangga Sarwani, ada pembalap dari luar menggunakan trek. Sementara dua di depan dibiarkan. Adalah Pangga Sarwani dari Purworejo yang bergabung di Mula saat ini. Jadi untuk event ini hanya mengenal kita satu kategori, baik hobis, men elite, junior, master, jadi satu kelas untuk memperebutkan tiga kategori. Yang pertama general classification, mereka yang memenangi di segmen sprint, juga king of mountain. Dan saat ini kita akan melihat pertarungan mereka untuk mengambil kemenangan di segmen sprint. Masih tersisa sekitar 20-25 pembalap di lintasan ini dari total peserta 300 lebih yang start di Hotel Ramada Jalan Magelang, Sleman. Untuk tukang tariknya ada di nomor peserta 1029, kemudian diikuti 1032, 2180, dan 1005, posisi 1234 menuju ke jembatan Serandaan. Masih landai speed. Belum ada yang melakukan breakaway di lintasan ini. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, dua satu, dua dua, dua tiga, dua empat, dua lima, dua enam, dua tujuh, dua delapan. Ngejarnya, tadi ada yang jatuh. Ya, dua. Badak. Mantap. Ferry. Ya, Ferry. Jadi beberapa dari chasing group kedua bisa bergabung kembali. Ini kami hitung lebih kurang ada 27 peserta di leading group. Yang ada di belakangnya ada Adi Tombro dengan nomor 2188. Untuk wakil Jogja yang ada di
peloton ini terlihat tadi Andi Atma. Kita melihat Adi Tombro ini perawaannya mirip-mirip Adi Prayitno. Masih pada speed 50 km per jam landai terus menuju jembatan Serandaan untuk lepas ke arah Wates melalui jalur selatan. Landai kami stabil di speed 50 km per jam. Tukang tariknya masih berdampingan untuk nomor punggung 1029 dan 1005. Jadi dari total 300-an peserta yang saat ini masih bisa bertahan di lintasan ini ada 27. Yang kita lihat di leading group ini ada Juwanto. Kemudian kita melihat Adi Tombro, kemudian kita juga melihat Ferry, kita melihat Ican Badak, Andi Atma, kemudian ada Abdul Soleh. Rangga Sarwani. Melintasi jembatan Serandaan, jembatan terpanjang di Jogja yang berada di Kabupaten Kulon Progo, membelah dengan Kabupaten Bantul. Lihat mah dari sisi kanan berusaha untuk breakaway. Lepasan lihat mah tidak ada yang mengikuti.
lihat mah kabur sendirian. Tidak ada yang mengikuti. Semakin jauh jaraknya, tidak dikejar. Wah, pintar sekali ini untuk strateginya Diatma. Semakin jauh Andiatma. Apakah Andiatma bisa terus mempertahankan posisi 1 sampai finish segmen sprint? Ataukah akan tersusul? Jauh sekali, jauh. Tidak terlihat. Jauh. Diatma jauh sekali. Diatma terus melaju sendirian dengan speed 50 km per jam. Tidak ada yang mengikuti. Sudah mulai terlihat di belakang ada yang melakukan breakaway, diikuti yang lain. Lebih kurang jaraknya 50 meter. Sudah mulai terlihat. Sepertinya Diatma akan tertangkap. Tertangkap akhirnya Diatma. Yang dari sisi kanan, dua rider, 3, 4, 5, 6, 7, breakaway keras. Wow, serunya. Adi Tombro. Ada 2-3 rider yang bertarung di depan, 2 rider. Terlihat sepertinya Ican Badak. Abdul Soleh dari sisi kanan, breakaway keras. Sarwani mulai berusaha merapat ke depan. Langsung saling menyerang, saling attack.
Wih, luar biasa ini tontonannya. Terus bermain-main speed di 55 km per jam. Sebentar lagi akan memasuki finish untuk segmen sprint. Orang bule sudah mulai breakaway keras sekali di depan, mengambil posisi di depan. Pembalap bersakabur lagi di lintasan ini. Terus dikejar. Terus melakukan breakaway, saling serang. Abdul Soleh melakukan breakaway.
rider berusaha lepas di depan. Abdul Soleh berapa? Dua pembalap. Tempel lagi. Tertangkap lagi. Pertarungan sangat seru. Orang bule yang cukup garang diikuti oleh Ferry. Di depan nomor punggung 1031 juga bule 2150 dan Ferry ada di posisi ketiga, semakin berusaha terus jauh membuat jarak yang sangat lebar dengan chasing group kedua. Inilah leading group, mereka rupanya seperti sama-sama bule. Ferry seperti tertinggal. Ferry terus berusaha merapat. Apakah mampu? Posisi 1, 2, 3. Ada di atas 50 km per jam. Ferry melakukan breakaway keras, berusaha untuk lepas. Wow, permainan Ferry bagus sekali ini Ferry. Wow, akhirnya Ferry juara satu untuk sprint. Kemudian diikuti dua orang bule. Wow, luar biasa Ferry. Mantap sekali Ferry, udah bisa memenangi segmen sprint kali ini. Ferry, Ferry, mantap. Oke, kita sudah mendapatkan juara 1, 2, 3. Untuk kemenangan di segmen sprint, kita akan menuju ke King of Mountain untuk segmen kom di arah Sribet